guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini bangun pagi, rencananya mau jogging di Sapa Park tadi sama kerabat aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share ke social media. Nanti setelah kita jogging mau beli jasim, alhamdulillah nambah lagi. Setelah itu kita prepare pulang ke Bekasi. Oke, teman-teman ikuti terus ya video selama ibadah. Oke, jadi kita sudah sampai lapangannya. Dan rencananya kita mau jalan pagi di sekitar sini aja sembari cari sarapan. Dan ini masih nunggu teman-teman yang lain. Kalau suasana pagi di daerah Bandung tuh seger banget ya. Dan aku tuh suka banget kayak banyak pohon-pohon di sini, adem gitu kan. Doain ya, semoga bisa punya rumah di Bandung, amin. Jadi biar kalau misalkan kita mudik gitu kan, gak perlu nginep lagi di hotel, tapi punya rumah sendiri, amin. Semalam tuh mau edit video, ada dua, cuman udah gak kuat, ngantuk banget. Dan di situ banyak banget, tadi ya ada yang latihan paskibra, ada yang main basket, dan banyak banget jajanan untuk sarapan pagi. Masih nunggu teman-teman yang lain juga. Tadi aku nanya sama kerabat aku sekitar 10 orang lagi, kurang lebih yang udah ngumpul itu 6 orang, berarti kurang 4 lagi. Dan ternyata pagi-pagi tuh udah banyak banget ya yang buka stand jajanan. Teman-teman mau lihat kan ramenya bagaimana? Kelihatan nggak? Ini banyak yang lagi jalan sehat juga, jalan sehat, atau mungkin yang lagi jalan santai juga. Terus di sebelah ujung sana lagi ada banyak yang senam. Pagi-pagi tuh kalau di Bandung tuh kalau mau lari tuh seger banget, dinginnya dapat gitu kan. Terus ini kayak lagi mendung. Ya semoga aja nggak hujannya teman-teman. Judul vlog hari ini mungkin jalan sehat atau mungkin jalan santai di Bandung. Oke, jadi sudah kumpul semua. Ini kurang lebih ada 10 orang pas ya. Dan ini lagi jalan santai. Karena udah lama banget di Bandung gak jalan santai. Lebih banyak naik Grab atau Gojek. Ini banyak banget nih anak-anak sekolah, rombongan. Ini di depan Graha Pos Indonesia. Setahu aku dekat sini tuh ada Uniqlo yang apa store-nya buka. Bener kan ada Uniqlo juga di sini. Waktu itu aku kesini pada saat grand openingnya Uniqlo. Itu dikasih tau sama temen aku. Kebetulan banget mampir ke Uniqlo. Ini gak tahu mau kemana. Judulnya itu jalan santai aja. Kita ikutin temannya kerabat aku. Ini nggak tahu ya cuacanya itu mendung atau emang pagi itu kayak gini.
Jujur ini pegel banget nggak buat tripod. Jadi apa namanya? Jadi kemarin tuh kalau ngevlog ya di apa namanya dibantu buat nge-record. Nah ini apa namanya sepi ya teman-teman di daerah sini. Adem banget kalau di sini tuh. Sudah banyak store-store yang buka. Oh ya, di sini aku mau cerita juga. Naik Grab atau Gojek di daerah Bandung itu tarifnya tuh apa namanya? Kemarin aku naik 8.000 tarifnya, 7.000 tarifnya. Alhamdulillah bisa save juga ya. Apa saldo GoPay atau OVO-nya? Kemarin top up 50.000 pada saat lihat tarifnya 8.000 kemudian 7.000. Kalau untuk Gokar kemarin terakhir tuh 24.000 patungan kan sama kerabat aku kan kemarin pas lagi dari stasiun ke hotel. Kita lewatin store-nya House of Meat di ujung tuh. Store-nya House of Meat. Oke, ini sudah mulai berkeringat ya. Kita jalan santai. Tapi kerasa juga ya, teman-teman. Nanti sekitar jam 9 atau setengah 10 kita langsung nyari Just Tip. Jadi pesan itu satu orang ada dua dessert atau makanannya. Jadi satu orang itu ada yang pesan dua oleh-olehnya. Alhamdulillah. Udah lama banget ya nggak jalan santai begini. Dan ini sekitar jam 7:30, udah mulai terang. Dan ternyata teman-teman, kalau di daerah Bandung tuh ada yang buka jasa foto, fotografer gitu.
Konsepnya begini, ada masnya di situ. Ada jasa fotografer di sini. Dan di setiap jalan tuh hampir ada ya teman-teman. Entah jasa fotografer atau emang mereka suka foto. Kayaknya bukan jasa fotografer deh. Tapi di setiap jalan tuh ada kayak kasih nama sosmed gitu kan. Ini aku kasih lihat ya teman-teman. Di setiap jalan ini ada yang fotoin ya, terus ada nama Instagramnya, mau di follow. Menurut aku ini new things ya teman-teman, hal yang baru aku tahu ya. Ternyata nggak cuma di Braga aja, ya banyak fotografer. Ternyata di daerah sini, aku nggak tahu nama daerahnya apa, ada yang fotoin. Sudah sampai di BIP, Bandung Indah Plaza. Semakin pagi, semakin rame ya di jalan. Apakah di sini ada yang masuk di hari Sabtu? Weekend? Di Bandung Indah Plaza, kenal nggak ya? Bandung Indah Plaza, BIP. Yuk, kita masih jalan-jalan santai. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video vlog pagi ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share ke sosial media. Ini aku mau nikmatin lagi jalan santainya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye. Ini adem banget ya teman-teman, lihat ya.